Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang wilayah selatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa petang. Puluhan rumah rusak dan pohon tumbang akibat diterjang angin puting beliung. Kepanikan warga saat terjadi angin kencang di salah satu bengkel di tepi Jalan Raya Malang, Surabaya, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, terekam video amatir. Terjangan angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon. Ada juga pengendara sepeda motor yang menepi karena kencangnya tiupan angin dan derasnya hujan. Angin puting beliung juga menerbangkan puluhan atap rumah di 5 desa di Kecamatan Purwodadi dan yang paling parah di Desa Gajah Rejo dan Desa Jatisari. Pohon apa itu? Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasuruan, polisi, tentara, serta warga mengevakuasi batang pohon ke tepi jalan. Dan Dery Gaffer melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.